Bulan Agustus selalu jadi bulan yang meriah di Indonesia. Soalnya pada bulan ini masyarakat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang bakal jatuh pada 17 Agustus nanti. Untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan, biasanya masyarakat membangkitkan semangat gotong royong dengan mengadakan perlombaan. Ada yang unik dari ibu-ibu PKK Desa Kalipancur, Kecamatan Belado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini. Ikut lomba gerak jalan, ibu-ibu PKK ini viral di TikTok karena mengenakan kostum kartun Shaun the Sheep. Video ibu-ibu PKK sedang gerak jalan pakai kostum Shaun the Sheep ini diunggah oleh akun TikTok Mas Holik. Dalam unggahannya, tampak ibu-ibu yang bersemangat cosplay jadi karakter kambing di Shaun the Sheep. Bahkan gak cuma pakai kostum yang mirip aja loh, tapi ibu-ibu ini mendandani wajah hingga berwarna hitam agar semakin mirip Shaun the Sheep. Uniknya lagi, selama gerak jalan, kelompok ibu-ibu ini meneriakkan yel-yel dengan kompak. Bukan yel-yel seperti biasa, tapi untuk mendalami karakter Shaun the Sheep, ibu-ibu ini pakai yel-yel yang berbunyi embe. Aksi kompak ibu-ibu ini pun bikin warganet ngakak. Kreativitas ibu-ibu untuk lomba gerak jalan ini out of the box banget. Ya,